Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, tepatnya jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya barusan saja meninjau vaksin dari Badan Intelijen Negara. Dari hasil vaksin tersebut sangat memuaskan sekali untuk masyarakat Banjarnegara. Dan tidak ada lain adalah dari saran Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui PPKM darurat level 3 dan 4 sampai nomor 34. Dan PPKM tersebut kami taati sesuai, mohon maaf, kemarin saya menyebutkan Pak Penjahitan karena saya kurang hafal, namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas dan saya mohon maaf, adalah Bapak Menko Marinvest, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Itu yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan, segera menyalurkan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial tersebut telah kami laksanakan 4 kali. Selama dari PPKM darurat nomor 15 sampai dengan nomor 34. Dan pada hari ini, tadi pagi kami telah investigasi untuk penyaluran jaring pengaman sosial. Alhamdulillah terbagi dengan baik. Dan apa yang disarankan oleh Bapak Luhut, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, mohon maaf nih, saya karena kurang hafal namanya, jadi saya hanya mempersingkat saja yang mudah gitu. Tapi saya tidak punya tujuan menghina atau apapun gitu. Tapi karena saya sebisa saya untuk berbicara gitu. Tapi sekarang saat ini saya bacakan atas perintah Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marinvest, untuk menyalurkan jaring pengaman sosial telah kami lakukan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kalau Bapak Luhut Binsar Panjaitan telah mengakui di Jawa Tengah telah menyalurkan jaring pengaman sosial. Dan ini ternyata sangat-sangat mujarab, resep yang sangat mujarab sekali. Jadi ada yang terpapar, bapaknya terpapar di rumah sakit, 3 orang, ibu dan anak, mengkarantinakan diri di rumah. Nah, sesuai instruksi Pak Luhut untuk menyalurkan jaring pengaman sosial, saya laksanakan sesuai perintah beliaunya. Alhamdulillah yang ditinggal di rumah dengan mendapatkan jaring pengaman sosial, setiap kali saya bagi 300.000. Kami telah membagi 4 kali. Alhamdulillah masyarakat bisa makan semua, yang di rumah sehat, yang terpapar kembali dari rumah sakit, semua berkumpul dalam keadaan sehat. Dan langsung pada hari ini saya print out laporan dari DKK Banjarnegara untuk hari Minggunya tanggal 22 Agustus tahun 2021. Banjarnegara untuk bornya tercatat 13.5%. Saya mengucapkan terima kasih dari Badan Intelijen Negara Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan vaksin kepada masyarakat kami. Hal ini semoga pemerintah pusat bisa lebih memberikan vaksin lebih banyak untuk Banjarnegara. Alhamdulillah masyarakat Banjarnegara saat ini sehat. Saya kembalikan lagi tadi, bor untuk hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 13.5%. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Menko Marinvest, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang kemarin kami sebut Pak Penjahit-penjahit
karena saya tidak hafal semuanya. Mohon kepada Bapak Menteri bisa memaafkan saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya lahir batin untuk melaksanakan tugas negara. Dan yang terakhir, kepada warga dari Tapanuli yang mempunyai marga Panjaitan, Panjaitan yang pada waktu yang lalu saya sebutkan penjahit, penjahit, karena saya tidak hafal. Saya tidak hafal marga-marga dari warga Tapanuli. Tapi pada hari ini, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, saya baru paham. Maka saya tulis dan saya mohon maaf. Yang sebenarnya adalah marga Panjaitan. Sekali lagi kepada semua warga Tapanuli, kami tidak punya niat yang jelek untuk menghina siapa saja. Tapi maafkan saya, karena keterbatasan saya, kemampuan saya, kelemahan saya. Jadi saya mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah punya niat untuk menghina orang lain. Apabila saya dianggap menghina, saya siap untuk dikutuk apapun juga. Terima kasih. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.